Sahabat Alkitab, saat ini kita akan membahas satu pertanyaan yang menjadi pergumulan banyak orang, yaitu kenapa orang luka batin paling susah mengampuni? Simak jawabannya dari awal sampai akhir, tentunya dari Alkitab 1 menit. Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar. Bergabung di dalam grup Telegram atau tanyakan di WhatsApp. Alkitab 1 menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, sebagian orang bilang luka batin akan sembuh seiring berjalannya waktu. Namun, hal itu tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena tergantung dari penanganannya. Seiring berjalannya waktu, luka batin akan semakin parah dan infeksi bernanah bila tidak ditangani dengan baik. Luka batin hanya bisa sembuh bila dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta dan Penyelamat hidup manusia. Ya, luka batin memang adalah hal yang serius, bukan hal yang ringan. Dalam Alkitab banyak dituliskan ayat tentang kondisi hati manusia yang rusak oleh dosa. Luka batin disebut dengan berbagai istilah seperti remuk hati, robek jiwa, kepahitan, dan sebagainya. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menggenapi nubuat dalam kitab Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Di ayat itu tertulis bahwa Tuhan merawat orang-orang yang remuk hati atau luka batin. Bahkan, secara keseluruhan, ayat tersebut dapat mewakili kondisi orang yang mengalami luka batin, yaitu sengsara, remuk hati, tertawan oleh kepahitan, terkurung, dipenjara oleh sikap yang tidak mau mengampuni. Kabar baiknya adalah, Tuhan Yesus Kristus berkuasa dan mau membebaskan orang-orang yang mengalami luka batin, yang paling parah sekalipun dapat disembuhkannya. Sahabat Alkitab, Roma 5 ayat 8 menuliskan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Motivasi terbaik kita untuk mengampuni adalah karena kita telah diampuni oleh Allah, karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 47, Tuhan Yesus Kristus mengungkapkan suatu prinsip yang penting. Prinsip ini adalah, kasih yang besar menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, ia akan mengasihi sedikit juga. Sekali lagi, kasih yang besar menunjukkan bahwa dosa yang banyak sudah diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, ia akan mengasihi sedikit juga. Sahabat Alkitab, kita mengasihi orang yang telah menyakiti kita karena kita telah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu motivasi terbaiknya. Mungkin ada 1001 alasan mengapa orang yang mengalami luka batin paling susah mengampuni, seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita. Namun, fokus pengajaran Tuhan Yesus Kristus adalah supaya kita mengampuni, bukan membahas alasan-alasan susah mengampuni tersebut. Ya, mengampuni adalah pintu utama menuju kesembuhan luka batin. Yesus Kristus mengungkapkan perintah untuk mengampuni tersebut dalam berbagai bagian dalam Injil. Kita dengarkan beberapa ucapan Tuhan Yesus Kristus ini,
Dia memberi perintah dan juga kuasa supaya kita mampu merelakan hati untuk mengampuni. Injil Matius pasal 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Injil Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Injil Lukas pasal 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Sahabat Alkitab, kamu tidak perlu hebat atau pintar untuk mengampuni seseorang yang telah menyakitimu. Yang diperlukan adalah hati yang telah disentuh oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga kamu rela taat perintah-Nya untuk mengampuni. Ingatlah bahwa kita mengasihi orang yang telah menyakiti kita karena kita telah dikasihi oleh Allah. Motivasi terbaik kita untuk mengampuni adalah karena kita telah diampuni oleh Allah. Just do it. Lakukan saja bagian kita untuk mengampuni. Serahkan hal-hal lainnya kepada Allah. Kamu bisa karena Tuhan Yesus Kristus menyertaimu selalu. Semangat! Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi, bukan sekedar kata orang atau search Google. Bacalah sampai khatam berulang-ulang secara rutin setiap hari. Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal. Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari. Tidak ada jalan pintas. Membaca 3-4 pasal per hari akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun. Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini, tanpa keraguan. Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.